Rapat koordinasi mingguan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar kembali digelar di Mahliga Sultan Adam Martapura. Rakor ini dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan turut dihadiri Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan instansi terkait. Rakor ini diantaranya membahas mengenai perkembangan penanganan COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar. Selain itu juga membahas sistem belajar siswa saat pandemi dan keamanan siswa dengan terus menjalankan protokol kesehatan, juga strategi penyelesaian permasalahan pelebaran jalan. Bupati Banjar dalam arahannya mengatakan, terkait suasana pandemi di Kabupaten Banjar, ada 7 poin yang dibahas dalam rakor ini. Di antaranya, laporan mengenai penanganan COVID-19 serta bagaimana cara pembelajaran siswa selama pandemi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diadudin menjelaskan, kondisi terkini terkait percepatan penanganan COVID-19 ada total 888 kasus, sembuh 808 orang, dirawat 29 orang, dan meninggal 51 orang. Diharapkan bulan Desember mendatang, pasien COVID-19 di Kabupaten Banjar bisa berkurang, bahkan habis. Kemudian mengenai penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Banjar turut serta membantu memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan serta memberikan paket penyemprotan mandiri dan juga masker di SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Hendra Melda, Kominfo Banjar, melaporkan.